Ngapain, Mai? Bonjour! Sekarang kita lagi ada di Paris dan kita lagi mau melihat Eiffel Tower dari lebih dekat. Jadi kita sedikit berjalan. Dia ada di sana. Ya, itu dia. Bagaimana Eiffel? Ya dulu. Panas? Ya, aku gak nyangka sepanas ini juga. Jadi kayak salah kostum. Dan juga lagi ada banyak renovasi. Ya, jadi beberapa bagian sedikit tertutup. What do you think about this building and the roundabout? The roundabout is very nice. I like to turn around here on the roundabout. 100 rounds. Maybe do a little beep, beep, beep. Yes, very nice. Look at all the cars. Ini lebih bagus didatangin karena kemungkinannya direnovasi lebih kecil dan lebih mantap. Lebih artistik, lebih bagus untuk difoto. Gimana posenya? Halo, bonjour. Bonjour. Ça va? Kita mau ngapain? Kita mau ke Notre Dame. Kita mau melihat gereja yang kemarin terbakar. Apakah sudah bagus? Belum. Mari kita lihat-lihat. Jadi sekarang Notre Dame itu lagi direnovasi dan ditutup semua. Kita lagi mencoba cari jalan, siapa tahu masih bisa ngelihat lebih jelas. Soalnya di internet katanya partially open, yeah. Yang terbuka. Jadi kita lagi melihat apakah ada jalan untuk bisa melihatnya dengan sedikit lebih jelas. Jadi benar tidak ada tempat di mana kita bisa melihat lebih jelas. Bagaimana perasaan Anda? Sangat kecewa. Padahal tapi kan tadi, emang lagi direnovasi. Padahal tadi saya sangat ingin berdoa. Jalan pulang. Sudah banyak berjalan, kaki sudah sakit. Berapa ini? Berapa langkah? Pokoknya banyak. Dimulai dari menara. 17.393 langkah. Jadi kalau you bisa menilai hari ini 1 sampai 14, berapa nilai yang dikasih? Kalau kakiku enggak sakit, ku kasih 10. Tapi karena kakiku sakit, pasti 8. You, gimana? 1-14? 10. Iya, karena hari ini sebenarnya kita kayak datang ke tempat, banyak tempat-tempat yang bagus gitu, kayak ngelihat bangunan-bangunan di sini. Kayak menyenangkan gitu buat dilihat, tapi beberapa kayak lagi renovasi gitu kan. Dan kaki kita sakit banget. Terus lagi ada luka di kaki, jadi kayak... Halo.
go away. Kemana Bang Budi? To Italia. Lihat dikit dong. Finding people of the group. Yeah, jadi kita lagi on the way, guys. Zoom in, zoom, zoom out. Yeah, jadi tidak banyak yang bisa kami sampaikan karena di sini ada pemandangan yang sangat indah. Kami di Austria. Dan di sini tiga deraja. Kami tak sanggup. Kita bawanya baju-baju musim panas. Jari aku sudah membeku. Demi vlog. Di sini dingin banget. Dan but you see the view, lihat yes. Pemandangannya, boy. Ada topinya setiap gunungnya. Di sini dingin banget, kita nggak tahu mau ngomong apa selain itu. Yeah. Kayak kalau tangannya dikeluarin tuh udah. Jadi Bang Budi lagi megang kamera, kalian bayangin aja. Oke. Okay. Sekarang kami mau makan dulu sebentar. Yes. Mau makan es krim. Do you have to say anything? Ikutin terus vlog kita, karena kita bakalan. Udah, bye, yeah. Tanganku beku. Hai, kita sudah sampai di Itali. Dolomite. Huh? We're in Dolomite. I don't know where, but somewhere. Yeah, kita di Dolomite. Yes, indah sekali pemandangannya. Kulihat saja banyak pohon cemara. Di sini nggak sedingin yang tadi ya? Nggak, di sini nggak tahu mungkin karena ada matahari. Tadi sebenarnya dingin karena angin nggak sih? Iya, dan emang dingin banget, membeku. Ya, jadi kita mau jalan lagi. Halo, di mana kita sekarang? Sini. Di Venice. Lagi ngapain kita? Lagi goyang-goyang. Dopo se dovemo è sicuro. Lagi naik gondola. Kita lagi di San Marco Square. From the handphone. Di sini adalah plaza yang sangat gede. Banyak bangunan-bangunan dengan arsitektur yang aduhai. Yang pernah main Assassin's Creed. This is the place. Bagi yang nonton Jojo Bizarre's Adventures, gerejanya bisa dilihat dari sini. Dan bagi yang nonton vlog ini, kami kalian ada di sini. Harus kesini. Oh ya, yeah. Kalian harus kesini. Demikian video hari ini. Jangan lupa untuk subscribe.